di @aninurhayani15. Nah, kalau gitu, video kali ini aku akan review lagi untuk update yang terbaru nih guys. Waktu itu kan sudah update nih di versi 1.038.03. Nah, sekarang sudah update lagi menjadi 1.038.05, teman-teman. Wah, naik 2 tingkat. Yuk, kalau gitu sama-sama kita lihat ya apa aja sih yang baru. Nah, kalau gitu Sakura nih aku ganti bajunya dulu deh. Soalnya masih pakai baju winter, guys. Aku pengen Sakura ini pakai apa ya? Oh iya, aku pengen pakai baju sekolah aja. Udah lama gak pakai baju sekolah, guys. Tinggal model rambutnya aja ya. Aku ganti aja, aku pengen yang bob dan warnanya kita buat jadi lebih terang. Terus aksesorisnya jangan pakai ini, teman-teman. Aku pengen ke sekolah pakai ini. Ah, seperti malaikat. Angel, Angel Sakura nih. Terus apalagi ya? Nah, warna matanya aku buat aja jadi warna apa ya? Biru muda aja. Nah, seperti ini. Jangan-jangan warna kuning aja deh sama biar kayak angelnya. Terus pakai apa lagi ya? Sudah cukup deh, teman-teman. Ini aja. Yuk, kalau gitu kita langsung mulai. Tapi jangan lupa nih, nanti kalau pas mau sekolah bawa tas sekolah ya, Sakura nih ya. Ayo, Sakura nih, kita ambil tas sekolah dulu. Sip, kita ambil dan kita bawa ya. Kita langsung aja naik mobil ya guys ya, biar cepat. Yuk, kita ke sekolah lewat sini. Biasanya kan Sakura ini belok kiri guys, nah ini belok kanan. Yuk, kita lihat ya, katanya banyak banget loh perubahan barunya di sekolah. Nah, ini aku parkir aja kalau gitu mobilnya di sini, deket mobil merah. Mobil merah di sini mulu, dia nggak ganti-ganti ya guys ya. Coba lihat bannya masih muter gak? Oh iya, masih muter. Gak berubah, teman-teman. Ayo Sakura nih datang lebih pagi nih guys. Padahal teman-temannya tuh ya baru banget pada datang. Yuk, kita lihat dia apa yang baru. Wah, teman-teman lihat-lihat. Oh my god. Pintu sekolah ya Sakura nih sudah ada. Itu loh logo Dewa Kucing yang empuk. Ya ampun, seperti di Sun Maiden guys. Tuh lihat tuh, pintunya depan belakang loh. Ih, keren banget. Itu tadi itu. Nanase, Nanase, Ryuji, lihat di pintu sekolah kita baru. Iya, emang kamu gak tahu Sakura nih? Iya, aku baru tahu loh, keren banget ya. Iyalah. Masih banyak yang baru loh Sakura nih. Oh iya, Nanase, iya. Coba aja kamu keliling-keliling. Oh, oke. Iya, teman-teman. Ini kan toilet perempuan, lihat deh. Kalau gak salah dulunya itu seperti lantai ya guys, lantai toilet. Nah, ini sekarang keramnya ganti, teman-teman. Wah, keren banget. Coba yang sampingnya juga. Ini yang cowok, jangan masuk-masukin cowok deh. Diliatin tuh sama Taichi guys. Maaf ya Fumi, aku habis excited banget sih. Ternyata keramiknya ganti ya. Iya. Wah, lihat guys, ini sepertinya berubah juga loh kantinnya loh. Iya bener. Maki. Apa Sakura nih? Maki, lihat sini deh. Masa kantin kita jadi berubah loh. Iya ya, bagus Sakura nih. Sakura nih, kamu kan lagi review-review, boleh lah traktir aku beli minum. Oh ya udah. Kamu Maki baru diajak sebentar malah traktir minum. Yaudah nih, untuk kamu deh. Minum sama. Makasih ya Sakura nih ya. Iya, sama-sama. Coba diminum dulu, enak gak Maki? Iya, ini aku minum dulu. Dah. Ih, Maki habis dikasih kopi malah pergi guys. Tuh lihat tuh kan, diminum lagi sama dia. Ya udah teman-teman, kita cari lagi ya yang baru apa nih. Udah pintu sekolahnya baru, kantinnya baru, toilet keramiknya baru. Ini juga sama teman-teman pintunya. Wah, mantep. Coba-coba kita tanya ya sama Pak Junta, ada apa Sakura nih? Ini ruang guru Pak Junta. Aku mau tahu dong Pak Junta, di sini ada yang baru gak? Baru apanya? Yang di-update? Iya Pak Junta, coba aja kamu lihat. Oh ya udah deh, coba kita lihat ya guys ya. Wah, iya bener teman-teman. Ini kan pintu ruang kepala sekolah. Ganti loh modelnya loh. Ini seperti kayak ada tulisan gitu gak sih teman-teman? Coba, aku tuh penasaran banget deh. Ada tulisannya gak sih? Oh gak ada, masih ditutupin teman-teman. Wah, aku pengen masuk kalau gitu. Tuh, Bu Nining liatin. Sakura nih, kamu ngapain di situ? Aduh Bu Nini, saya mau lihat tuh ruang kepala sekolah. Siapa tahu ada yang baru. Yaudah, tapi kamu jangan lama-lama di situ ya. Oke Bu Nini. Ayo guys, kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Masuknya pakai apa ya teman-teman? Enaknya pakai sepeda aja lah ya, biar cepat. Aku pengen pakai sepeda aja. Sepedanya ini aja deh, Yutoni. Nah, yuk kita collision dulu ya guys. Kita masuk. Jeng jeng jeng. Wow, lihat teman-teman.
cat kayu gitu. Sekarang warnanya jadi kuning-kuning gini, keren banget tuh kan. Pas bunganya juga setahu aku ya teman-teman, warnanya itu putih merah gitu loh. Wow, keren banget tuh kan karpetnya juga. Ih keren banget guys, ya ampun. Wah, jangan-jangan teman-teman next kalau misalkan Sakura School Simulator sudah update ya, ada kepala sekolah lagi karakter baru gitu, kayak orang yang dikanjar-panjat gitu loh teman-teman. Wah, aku berharap banget nih ada kepala sekolahnya di sini. Oh ya sudah deh kalau gitu, aku sudah tahu. Yuk kita keluar lagi aja. Oh iya, ada juga yang bilang nih banyak banget di komen, Kak, kayaknya kakak kurang deh untuk review yang di ruangan gym itu deh. Oh iya ya teman-teman, emang ada yang baru ya? Maaf ya kalau aku kelewat ya, coba kita lihat dulu ya. Wah, iya bener langsung kelihatan. Wah, ini ya teman-teman di deket ruang tinju ya. Wah, keren banget. Ini sebenarnya Sakuranya jadi melayang nih. Yaudah kalau gitu aku parkir di sini aja. Nah, kita lihat ya guys ya. Wah, ini ternyata teman-teman. Padahal kemarin itu aku tuh ada di belakang situ loh guys, yang deket kuda-kuda itu. Coba kita naik ya. Ini ruangan apa teman-teman? Wah, keren banget. Ih, ada ruangannya juga guys. Ada tulisannya nggak? Ya nggak ada, papannya masih kosong. Berarti masih dirahasiakan nih ruangannya. Soalnya kan kalau kayak yang dibawa kan tuh ruang tinju, terus ruangan teh. Nah ini belum tahu teman-teman ruangan apa nih. Coba kita lihat. Wah iya, masih kosong ternyata. Wah, tuh kan guys, ini masih kosong. Wah, tapi keren juga ya teman-teman. Setahu aku tuh dulu ini kayak lapangan kosong gitu loh, sekarang dibuat ruangan ya. Coba-coba kalau satu lagi apa nih teman-teman. Kita lihat. Wah, sama juga. Tapi ini juga nggak ada tulisan ruangannya sih guys. Oke, mungkin masih dirahasiakan kali ya. Mungkin ada updatean terbaru lagi nanti guys. Kita tunggu aja teman-teman. Wah, mantep banget nih. Kayaknya ini doang deh guys yang aku kelewat itu loh untuk reviewnya. Soalnya kan dia pas banget posisinya di ruangan tinju nih kan. Kalau kayak gini kan ada tulisannya teman-teman. Sama seperti ini, ruangan teh ya kan. Tuh kan ruangan teh kayaknya ada yang berubah juga nggak guys? Yang kuning-kuningnya ini berubah nggak sih? Mungkin kali ya atau enggak. Aku juga sedikit lupa teman-teman. Jadi kalau gitu coba kita ke ruangan panah ya. Nih ini memanah nih. Kalau di ruang memanah sih kayaknya nggak ada yang berubah ya teman-teman. Nah, kayaknya segitu doang deh guys. Tapi banyak banget ya ternyata tadi perubahannya ya. Coba ya guys ya, kalau misalkan aku bikin sore hari, apakah kudanya nanti akan muncul di rumput ini teman-teman? Coba kita lihat. Jam berapa ya? Jam 4 aja kali ya. Coba kita lihat. Lah, mereka semua pada mau kemana? Masih pakai baju sekolah guys. Tuh kan bener, ada kudanya teman-teman. Wah, coba ya. Terus katanya ya teman-teman ya, kudanya ini tuh bisa ditok loh. Wah iya, keren. Karena kalau nggak salah dulu tuh nggak bisa ditok guys. Yang ini bisa nggak? Oh iya, sama juga. Wah, seneng aku teman-teman. Wah, bisa naik kuda nih. Bisa diajak ngobrol deh kudanya. Itu apa tadi tuh? Oh, kepalanya Sakurani. Wah, keren banget guys. Ih, kayak ada yang aneh nggak sih teman-teman? Kalian lihat nggak sih tadi tuh? Guys, kuda ini membuat Sakurani kok jadi kayak gini. Ayo udahlah, kuda, makasih ya kuda ya, sama-sama. Yaudah, bye-bye dulu guys. Bisa nggak dibye-bye? Oh nggak bisa ya, karena kan tadi nggak di come with me. Aduh teman-teman, aduh kok bisa jadi kayak gitu ya kudanya ya. Gak jadi deh aku naiknya deh. Yuk kita balik aja naik sepeda deh kalau gitu. Tapi ini sepedanya masih melayang, bisa nggak ya guys kalau nggak dibuat melayang? Jadi hilang Sakurani. Aduh, ini pasti gara-gara di collision. Nah, kita balikin lagi aja guys ya. Loh, kok jadi gak bisa teman-teman? Loh, Sakurani jadi begini, gimana ini? Aduh, yaudahlah itemnya kita buang aja dah. Nah, udah deh. Lah, mereka semua kok jadi kayak pada mau pulang gitu? Oh iya, karena ini udah sore ya teman-teman ya. Coba-coba kita ikutin aja ya. Siapa tahu mereka ke tempat lain lagi. Itu siapa tuh yang jalannya miring? Kok kamu jalannya miring sih? Itu kan Norika guys. Wih, Norika kamu sama siapa? Siapa guys? Kamu, Ryuji. Loh Ryuji kok lewat sini setahu aku ya guys ya, rumahnya Ryuji itu tuh bukan sini. Oh my god, tiba-tiba hilang Ryuji. Hi guys, aneh banget. Lihat tuh apa yang dilakukan Ryuji dan Norika teman-teman. Wah, aneh banget ya teman-teman ya. Aduh, sebenarnya sih tadi banyak
baru gitu dari mana tuh ruangan sekolah, pintu sekolah ya kan. Terus ada ruangan baru juga di gym. Terus juga ada di ruang kepala sekolah, teman-teman. Tadi aku sempat lihat sebelum aku update, teman-teman, ada penambahan itu di bug classroom gitu deh. Tapi kayak mungkin kayaknya dibetulin kali ya bug fix-nya ya. Ya udah kalau gitu, teman-teman, sampai di sini dulu aja video kali ini. Yang penting kalian sudah tahu nih, di update yang terbaru versi 1.038.05 ternyata ada penambahan baru juga. Wah, seneng banget ya aku. Yaudah teman-teman, kalau gitu kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa komen aja di bawah biar nanti aku buatin videonya. Dan jangan lupa nih, untuk kalian yang suka video kali ini, like-nya ya guys ya. Dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Ninja Game, karena di sana aku juga main game Sakura Scout Simulator. Kalau gitu terima kasih untuk semuanya yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ninja Game selanjutnya. Bye!